datang di NMC TV bersama saya Dina Novita. Haji Iwan Datu Adam tercatat sebagai salah satu bakal calon bupati Kabupaten Paser yang serius melakukan pergerakan dalam proses pencalonannya melalui partai politik di Kabupaten Paser. Komunikasi politik di beberapa partai dilakukan oleh mantan wakil bupati dan PLT Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut guna mendapatkan rekomendasi dirinya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Paser tahun 2020 nanti. Safari politik ke beberapa partai menunjukkan keseriusan Haji Iwan Datu Adam maju dalam kontestasi Pilkada Paser tahun 2020. Sosialisasi dan pendekatan intens dilakukan demi meningkatkan elektabilitas yang merupakan rujukan atas survei yang menjadi prasyarat mendapatkan rekomendasi partai politik. Dengan tagline Menata Kota, Membangun Desa, Iwan Datu Adam percaya mampu membangun Kabupaten Paser menjadi lebih baik. Saya punya foto, ini kan salam lima jari. Jadi ini kita bersatu. Mudah-mudahan dengan lima jari ini kita bisa genggam semua, kita bisa membangun Kabupaten Paser bersama-sama, tanpa warna, tanpa baju yang pokok. Mari kita sama-sama supaya Kabupaten Paser ke depan ini bisa lebih bagus, pembangunan bisa kita lihat di mana-mana, karena Kabupaten Paser kita tahu sebagai penyangga utama ibu kota negara Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga membutuhkan memang pemimpin yang punya link, punya pengalaman, punya akses di pemerintah pusat. Dan kita berharap sekali bahwa Partai Golkar dapat mengusung kami untuk sebagai calon, yang dari bakal calon dan calon Bupati Kabupaten Paser. Ya sama mungkin ya, semua harapan dari semua bakal calon Bupati Kabupaten Paser ingin diusung oleh partai yang sebesar Partai Golkar. Makanya saya nggak heran kalau pendaftarannya banyak. Ya partai termasuk Partai Demokrat, karena partai kita ya, terus Nasdem, dan ada beberapa lagi partai yang satu-satu kursi yang juga melakukan pendekatan dan pendaftaran. Terakhir saya dengar ada Berkarya, walaupun satu kursi juga buka pendaftaran dalam buka aja. Lebih banyak lebih bagus. Dina Novita, NMC TV, Kabupaten Paser.